Dengan timur ini secara rumpul. Resmi. Dengan ini resmi. Timur mengkudeta Pras Teguh. Yes. Aduh. Dari samping rumahnya sendiri. Ya. Dan mulai besok channel ini akan kita ubah namanya bukan lagi Tua Kreasi. Apa itu abang? Antua Kreasi. Mawar dapat. Kok terus. Tergantung orang mau kasih apa nih. Iya kopi. Nah kalau dikasih mawar. Kopinya juga, apa? Luwak. Tidak ada jenisnya. Tuku apa anda? Tap-tapnya guys. Itu kan? Ya jangan lupa tap-tapnya guys. Terima kasih. Okay. Thank you for the rose tidak? Kasih. Thank you for the rose. Ini Bang Ari Kriting ya? Bang Ari Kriting. Welcome Bang. Welcome. Thank you for the rose goblok. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ajak dulu. Ribut, capek. Aduh, ribut semua. Selamat jalan kawan, cepatlah berlabuh. Mimpimu kini tak kau dapati. Tiada seorang pun yang mengganggu. Kau bernyanyi. Hey, tak ada seorang pun yang mengganggu kau bernyanyi. Kok bernyanyi itu yang mengganggu? Kenapa menyanyi itu? Kasihan kita bersaudara satu ini. Kenapa dia? Kasihan. Kenapa kasihan? Sudah beristirahat. Awal dia kerja kok. Di Bintaro. Dia kerja. Pras tuh yang kau maksud? Sepakat sedikit tuh. Eh? Sepakat apa? Kalau saya tidak ada kalian, ya itu yang meninggal. Hei, sebenarnya itu bukan karena kau bikin konten itu, kau tidak ada kita bikin-bikin seperti itu, in memoriam, bukan berarti kau meninggal. Terus apa? Kisi-kisi aja. Kisi-kisi apa? Lagi dari siapa? Tapi jujur, kau nonton itu kau sedih tidak? Terharu tuh pasti tuh. Kok bisa saya terharu kalau saya meninggal? Bodoh kalau orang ini ya. Bodoh kayak orang ini. Masa ada pertanyaan, kok terharu gini? Kok terharu tidak? Saya udah lihat saya pemotor dong bikin hitam putih. Aduh mama kasihan, dia padahal kemarin. Saya lihat itu terus terharu. Brengsek. Ya, harusnya dia... kok terharu, karena kan kau sudah bisa punya gambaran. Ih berarti memang suatu saat kalau saya tidak ada, saya punya teman-teman akan seperti ini. Iya, akan iya, maksud saya begitu. Akan tertawa terus kasih informasi-informasi yang salah semua. Bukan, maksud saya kau jadi... saya berarti ya di mereka. Kita persembahkan tiga lagu. Itu, lewat videonya tuh saya merasa berarti. Masa tidak? Tidak menyentuh jiwa itu. Tetap dalam jiwa tuh. Tidak kita ada. Kita persembahkan tiga lagu loh. Tiga lagu loh. Semua tentang Bondan ya? Bondan. Rhyme in Peace. Sama itu. Selamat tinggal. Itu lagu betulan teman meninggal loh. Sama bendera kuning. Kemarin pagi. Di awal tuh Bondan bukan? Bondan. Selamat tinggal. Tipex, bukan awalnya tuh yang Gaby. Selamat tinggal. Kita tidak ada persembahan lagi. Tidak. Ada. Kau nonton debat capres yang mati. Kau nonton debat capres tahun berapa? Saya Mamat bukan Seri Hendri. Tolong. Malam ini tapi kita memulai. Kita agak susah nih melucu di panggung ini sekarang. Kenapa? Karena tadi debat terlalu lucu. Kita memulai dengan menonton sebuah debat yang acak. Terlalu banyak tapi, ulti ya. Terlalu banyak ulti. Tapi Pak RT itu harus jadi pelajaran Pak RT. Terus, nanti pemilu-pemilu di sini. Pak RT harus pelajari segala masalah di masyarakat. Masalahnya sehingga ditanya apa jawabnya bisa betul. Kontekstual. Kita punya Pak RT ini seringkali terpancing emosinya. Saya enggak suka belibet. Eh, saya tidak pernah begitu, Kau jangan sembarang bilang saya emosi. Tidak, itu juga emosi. Pak RT, ulti terus nih. Sorry, saya tidak begitu. Gemoy. Aku gemoy. Sudah tidak usah masih, tapi... Tapi betul, Pak RT itu harus... lebih ini lagi ya, supaya kalau Pak RW saya akan lebih jabatan dari Pak RW Gunadi itu harus kalah. Oh. Ih, tumben sekali dia datang Pak RT. Pak. Tidak sabar, saya sudah lama saya tidak pernah lihat ini Gilberto. Sudah ada namanya ya. Siapa Gilberto? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gilberto. Kenapa Gilberto? Gilberto Silva.
Gilberto siapa, Pak? Bang Ari. Bang Ari Gilberto siapa? Saya sudah tunggu ini, saya dibilang Gilberto, muka saya diedit apa? Gilberto siapa? Gilberto. Gilberto. Gilberto dari mana? Gilberto. Ini tuh, tapi memang itu lebih nama Gilberto Arif, tapi tidak panggil Gilberto juga. Iya, panggil Gil. Arif. Oh, Arif. Dan Pak Arif ini di RT. Iya, Pak. RT sebelah, RT kita juga sebenarnya. Dia punya dia punya RT sama. Sama, cuma dia perbatasan ya. Iya, di rumah terus, tidak pernah gabung-gabung. Makanya tuh mentes sekali malam ini keluar-keluar gabung di sini. Kenapa ada berkelahi dengan saya Nimo? Saya heran sekali. Kau ini sebagai sesama warga RT 867. Siap. Terlalu banyak, siap, Pak. Siap. Besar sekali. Luas. Anda mau menggulingkan RW, Anda bersaing dengan 860 RT lain. Bayangkan. Bang, sumpah. Saya ini saya di sini lihat kalian nih kayak besar kepala semua kan. Sudah tidak bisa beda ke yang mana ini, editan yang mana tidak. Berarti, maksud kamu memang kita kepala kita besar? Tidak. Karena di editan itu tidak terlalu besar dia bikin. Sedang tuh jadi, oh ini hasilnya apa tidak? Begitu. Tapi memang betul, kadang-kadang juga begitu. Kemarin saya nonton tuh, ada yang komen, kenapa tiba-tiba mukanya berubah jadi Adebayor? Saya cari belakang. Rubah muka saya. Yang mana Adebayor? Oh iya. Rubah muka saya. Saya tidak berubah. Jadi Adebayor. Saya tidak berubah. Saya itu. Maksudnya apa? Hei! Maksudnya apa? Kalau tidak baca komen, saya tidak tahu ada di tadi itu. Maksudnya apa? Begitu mirip dengan Adebayor. Tidak, kadang dia taruh editan di setupnya lagi bicara pajak. Oh, itu tadi jadi orang tua itu. Saya lihat episode kemarin, saya tidak ada ya. Apa? Saya nonton. Kok saya ada di situ? Padahal buka pras di rumah. Loh, kok saya ada? Ini episode kapan nih? Padahal buka pras, secara tiba-tiba berubah jadi saya. Tuan kreasi, editingnya ambil dari kaksanya bagaimana? Dari kaks. Aduh, Pak. Tapi yang Adebayor tidak berasa ya? Saya tidak rasa. Saya baru tahu itu pas ada komen-komen. Ah, lucu banget berubah jadi Adebayor. Mirip banget lagi. Kapan saya jadi ulang ngobrol? Oh, iya betul. Aduh. Jadi ini Pak, apa Arif ini berarti dari sana dari rumah di ya, rumah siap, saja. Siap. Tapi memperhatikan kita ya sampai tahu-tahu kayak begini. Tahu-tahu Pak. Tapi Anda kenapa tidak pernah keluar rumah? Malu saya Pak. Kadang takut juga keluar rumah toh. Oh, takut keramaian. Iya, kadang takut keramaian toh. Kita sudah tidak mau bahas. Biar rame di sosmed saja. Ya. Kita sudah tidak mau bahas ya. Ya, jadul kita tidak bahas ya. Ya, dia pancing nih. Dia rame di sosmed aja dia nih. Rame di sosmed. Oh, bikin-bikin konten. Di rumah bikin konten. Bikin-bikin konten toh, Pak. Bikin konten, dia siksa depan anak istri bikin konten. Tidak disiksa jika sian. Nih, sembarang ini ya, Abdul. Sembarang kanan nih. Masa sih? Saya dengar-dengar Sabit sampai minta ampun bilang, ayah ini suruh saya bikin konten terus. Padahal ini nama Sabit. Sabit. Oh, Sabit, iya, Sabit. Iya, Mimong juga capek sudah bikin konten terus. Biasa main di situ tuh ya. Hah? Iya kan Anda warga sini. Oh iya. Pasti iya. Masih dalam adek kan ya? Ini ya. Tapi saya senang dia ini loh. Kenapa? Berbakti sekali. Dia bawa semua keluarganya ke sini. Biar ada kita auto, maksudnya biar ada bantu-bantu, kasihan. Ya bos, semua keluarga di sini. Ini, saya angkat ini lucu, nih. Tuh, ada kan? Support keluarga. Ada sumo. Support keluarga kita. Ada sumo. Tidak ada. Bisa kalau main keluarga ya? Iya. Makassar ya? Makassar, iya. Jadi mulai hari ini, Prestigo sudah pindah rumah ya? Sudah, ini kan Tikum resmi menjadi namanya menjadi Timur Kumpul. Oke. Betul ya. Makassar, Buton, ya. Papua, Sulawesi 2, NTT 1, Papua 1. Okay. Jadi Timur Kumpul, bukan Timur lagi kumpul. Titik kumpul tidak ada. Dengan Timur ini secara kumpul. Resmi dengan ini resmi Timur Mengkudeta Prastegu ya. Dari samping rumahnya sendiri ya. Dan mulai besok channel ini akan kita ubah namanya bukan lagi Tuah Kreasi. Apa itu Abang? Antua Kreasi. Antua Kreasi. Kami Antua akan mengkudeta Pras Teguh seperti layaknya. Hahaha.
lucu sekali itu. Pas waktu edit, ah kenapa ini sih? Biasanya kita susah minta editing di dia ya. Yang ini juga jangan diedit ya. Ya Sadik, jangan diedit. Baru dia sudah edit kok punya kata-kata tuh. Tak tak tak. Baru bagaimana edit kok punya ketawa yang barusan tuh. Ketawanya dia menirukan. Dia ganti muka jerapah atau apa begitu. Ya, tapi kenapa punya satung? Ya, mungkin suara jerapah begitu. Kenapa? Maksudnya kenapa kok ketika? Kenapa ini orang? Karena kalau kalau kucing kan meong meong gitu. Mungkin kalau jerapah, mungkin jerapah begitu. Oh iya. Oh maksudnya ada. Ketawanya ada, ya? Jerapah birahi. Itu ketawanya jerapah. Iya. Ketawanya jerapah. Iya. Mungkin. Bagaimana Bapak Arif Brata? Apa? Jerapah ketawanya. Iya. Iya. Kocak dia. Tidak habis pikir saya. Sudah nur. Tasamur. Lucu sekali dia kalau habis berak. Lupa dia. Oh iya, kita semua syuting kakak bos ya. Yoi, kecuali Pras Teguh, makanya itu kita keluarkan dia. Oh, sudah. Sudah diposting. Enggak tahu saya. Soalnya dia posting posting judulnya. Oh, judulnya belum ya? Sudah. Boleh dikasih tahu teman-teman kalau kakak bos. Kita berempat sama-sama. Pak direktorku. Iya. Pokoknya konsultan. Jadi konsultan. Ya. Pemain. Pras Teguh tidak mau terlibat kenapa, Bang? Ya ini oh my god, klarifikasi di sini ya. Oh my god. Lebih panas dari debat harus, ini. Harus begitu-begitu. Iya, ya. Hal yang biasa saja. Oh my god. Kok kebanyakan nonton TikTok hari? Hidup bukan kebanyakan nonton TikTok. Bukan kebanyakan nonton dia. Itu kan dia nonton ya. Kok harus bicara anak kecil kok kebanyakan nonton TikTok yang dipengaruhi sama dia ini. Normal-normal aja. Ya udah, normal. Tapi jangan sampai ada kesalahan misinformasi. Iya. Pras itu bukan kita tidak libatkan. Oke. Okay. Saya sudah kasih dia sebuah peran yang sangat penting. Wah, penting sekali itu peran. Penting sekali. Tapi dia jadwalnya tidak dapat. Dia lebih memilih main hakim. Ya. Padahal itu saya sudah kasih dia peran yang jadi penting sekali. Apa yang bakar? Tidak sembarang orang itu bisa bakar dia bawa. Bisa dijadikan apa? Tidak itu. Sembarang orang bisa dijadikan kameramen dalam sebuah film. Tintung kameramen. Bukan pemain. Kameramen. Ilmu soal pemain itu. Pemain. Saya sudah siapkan sebuah karakter untuk tapi dia. Tapi dia memang yang tidak mau bergabung dengan anak-anak timmu. Bukan jadwal. Bilang saja tidak mau bergabung. Dia yang tidak mau bergabung jadwal. Dia sudah ikut lagi. Macam tidak tega ya. Jangan. Jadi Pak Arif. Ya. Saya sebagai hansip di sini. Siapa? Saya sering kan menjaga keamanan. Ya. Anda juga mungkin tahu isu-isu yang beredar bahwa Pak RT kita ini pengen menggulingkan RW. Oke. Okay. Dan kita semua terlibat dalam hal itu. Kita mendukung Pak RT kita ini. Nah itu pertanyaan pertama, Anda kemarin RT pilih siapa? Pilihnya? Uh-uh. Jelas Bapak. Saya pilih. Bapak siapa? Bapak. Bapak Ari kan? Saking tidak keluar rumah. Saya tuh bingung, Anda itu sebagai warga saya di sini tuh gak pernah keluar rumah itu ngapain aja gitu. Bikin-bikin konten saya Pak. Konten apa? Konten TikTok. TikTok. Jadi kalau misalkan Bapak RT ini. Apa itu? Apa itu? Banyak. Ini orang tua kasihan. Orang tua kasihan. Ini begini, orang tua. Jadi orang tua kodongnya. Iya, kalau misalkan di HP itu Bapak kan punya Facebook. Ada toh? Jual-jual beli batu-batu. Ada saya pernah lihat batu-batu bio, bit mio apa toh? Jual-jual. Saya pernah waktu itu buka Facebook. Iya. Saya tuh ada toke 2 meter. ada. Ada yang dia gendong begini tuh. Toke. Iya. Besar sekali saya mahal ini pasti. Iya betul, ada juga kadang. Obat itu. Toke. Sama di Facebook biasa ada cewek-cewek lagi di danau terus tulisannya ketik amin airnya akan surut. Betul. maksudnya mereka pilih amin. So, ketik amin. Ketik amin. Ada meme-nya begitu. Jadi cewek-cewek. Iya. Begini di air. Kita kan mandi. Mandi di sungai. Ketik amin, saya ketik amin tidak turun. Prabowo tidak turun. Jangan tidak turun. Kemana sih? Kalau turun ketik Soeharto turun. Wei, apa tuh? Nah, kalau Bapak misalkan mau mencalonkan lagi? Iya. Harus ada namanya debat toh? Dia ini harus TikTok. Iya, misal di TikTok bisa debat. Bisa kita misalkan live toh?
live sambil debat begitu. Iya. Yeah. Tapi live-live PK, jadi kalau ada yang... Apa tuh live-live PK? Tidak mengerti kasihan ini. Live-live PK? PK itu... Tidak sabar nih, saya ini... Memang tadi kita bikin skenario seakan-akan saya buta. Tapi ternyata saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. PK itu perang koin. Perang koin... Face itu. Face versus... Hah? Baku hantam-hantam begini, koinnya di atas. Ih, kasihan. Alisnya begini semua. Saya hanya pernah lihat teman saya itu kalau urusan itu ada, jangan topi lo. Ya itu. Jangan itu topi dia. Lo. Gitu-gitu aja dia. Kan dia live. Jangan topi lo, di gift. Pahang, di gift itu dapat koinnya. Jadi kalau dia berdua, nah itu kalau yang gift dia, jalan terus nih koinnya. Baku hantam-hantam, siapa yang menang, begitu. Itu kita bisa berlawanan begitu? Berlawanan bisa. Eh, ada samoin lawan, nah. Iya. Ada ibu-ibu juga suka lagi, tuh. Saya sudah tebak dia akan ke situ. Saya sudah tebak dari tadi. Dia akan ke situ, mana? Saya sudah tebak dari tadi. Saya sudah tebak. Saya dengan gurunya, dia sudah tebak. Ajarkan itu. Ibu-ibu. Aku sayang teman. Aduh Tuhan ya Allah. Saya tuh teman, tapi saya tahan-tahan loh. Dia sendiri yang bilang, perang koin. Bukan tidak bisa begitu. Kalau perang koin tidak bisa begitu toh. Oh tidak ya, bisa. Bisa. Harus kita tidak berteman bisa. Toh. Iya, tidak. Random juga, random juga. Maksudnya berteman apa? Tidak, maksudnya berteman apa? Harus follow-follow toh. Tidak, Ji. Random, Ji. Oh, bisa, berarti. Bisa. Misal saya mau perang koin. Ya. Dengan Zulfikar, misalkan. Tunggu, kenapa mesti Zulfikar? Saya tidak kenalin tidak orang. Oke. Kenapa kau masalahkan namanya orang, Pak Gilberto? Tidak, maksudnya. Kau punya nama, maksudnya kita tidak permasalahkan ini. Zulfikar, okay, saya okay, tidak si kenal orang nama Zulfikar ini. Ya. Dia bagaimana masuk. Cara saya ajak dia perang koin orang saya tidak berteman? Masuk dia komen, Bang. Izin. Ada undang. Undang dia, pang, undang masuk. Naik. Oh, macam jadi kita live IG terus iya. orang begitu, request jadi. Join itu. Iya. Oh, tapi kita kayaknya susah saya sih. Kenapa? Diblokir. Oh, jadi tidak bisa komen. Kalau blokir bisa komen tidak? Ah, saya tidak tahu. Bapak ini. Fokus janganlah di tapir weh. Iya, iya Pak. Iya, maksudnya ini. Kalau kita menang kan yang siap. Yang maju RW tahun depan ini 2024 ini kan ada dua. Yeah. Ada Pak Gung Nadi. Nah. Sama Ibu siapa ya? Siapa ya? Mirna. Cari nama sudah. Bu Hasna. Bu Mirna waktu itu bilang. Bu Hasna. Bu apa? Siapa? Bu tidak, Ibu Hasna itu PKK saja dia tidak mau. Bu Mirna. Bu Mirna. Ada Bu Mirna. Maksudnya ini Bu Mirna ini memang dia agak sedikit sering main TikTok itu. Iya. Nah, saya itu mau debat dengan dia untuk pemilihan RW ini. Oke. Okay. Tapi lewat TikTok. Lewat TikTok. Cuma Ibu Mirna dia sudah blok saya. Oh, karena ada ini ya, maksudnya kayak iya. Persaingan lah. Persaingan. Iya. Kalau blok mungkin kayaknya sudah tidak bisa ya. Tidak bisa ya. Mungkin harus dibuka blokirnya dulu. Tapi kalau kita menang, kita dapat apa? Alhamdulillah, maksudnya dapat doa-doa dari teman, maksudnya. Tapi terus koin sabar, yang itu dia... koin gunanya apa? Itu koin gunanya masuk, apa? Masuk ke saldo. Oh, berarti dapat uang dong? Dapat toh. Tapi kenapa tadi kita bilang hanya bisa dapat kompor? Iya, maksudnya kan didoakan itu biasa. Kau jangan sambung-sambung ke sana ya, Mamat ya. Bisa dapat. Saya tahu saya tidak pernah ada. Maksudnya mesin cuci. Pada Indro kalau komen dia mungkin. Pada Indro dapat. Kompor gas. Maksudnya ini kan. Jangan terlalu bahasa-bahasa agak kaget saya kalau dia. Dapat. Maksudnya itu bisa kayak pilih hadiah tidak? Kayak misalnya kita main 17 Agustus. Karena bisa pilih hadiah, ada kulkas. Ada mesin cuci. Kan ini saldo. Saldo. Sabar. Sudah 2 bulan saya hidup tenang, berita tidak ada. Sabar dulu. Ini naik lagi nih kalau gara-gara kamu bicara terlalu banyak. Ini Mamat nih. Dia pacik sendiri duluan loh. Saya bicara Ibu Mirna. Ibu Mirna. Dia bilang Ibu Mirna. Barang netizen untuk netizen ada berasa netizen bodok jadi ya. Jadi iya kita dapat koin, dapat gift-giftnya. Nah, tergantung Pak lagi Gilberto, itu kan. Pak Gilberto, mohon maaf. Ya. Pak Gilberto lama-lama tinggi saya. Pak Gilberto kalian tutup saja sudah. Jangan. Memang ini lah. Timur kumpul tidak mengerti blocking memang.
itulah kita butuh orang Padang di sini tuh emang. Untuk? Untuk atur blockingnya. Saya tidak tahu. Dia biasa begitu-begitu ya? Iya. Iya. Kadang dia tarik kita ke sini. Oh, sini-sini lagi. Oh, iya, iya. Kadang kita sudah blocking di pojok situ gara-gara buku rapat dari sana. Sampai ke sini. Setiap ngobrolan ke sana lagi. Kadang ada yang namanya mawar pertama. Tim mawar? Mawar. Tadi, sabar, bos. Tim mawar apa? Tidak ditanya sekali. Tim dulu gak mana tim mawar? Bukan saya dulu tim mawar. Waktu Afi itu kusuka sekali suaranya. Oh iya. Mawar andalan. Bagus, belokan yang bagus, Bung Ari. Bagus sekali. Keren lo. Ah, dia datang lagi. Tidak jadi timur kumpul ini. Tidak apa-apa, kita boikot dia. Dia tidak boleh masuk frame ya. Ingat ya, ini timur kumpul. Pertama mawar, kita dikasih mawar. Kalau dikasih sabar, mawar. Sabar. Kok tadi bilang perang koin ya, tidak bilang perang bunga-bunga. Iya, cocok. Perang koin. Dia kan koinnya di pencet-pencet begini. Tapi orang bisa gift juga. Gift mawar tadi? Iya. Pelan-pelan. Terlalu iya, terlalu banyak informasi. Saya juga tadi. Kadang tidak live. Apa minta tadi ini versus. Koin-koin, mawar. Iya. Mawar lagi sekarang? Ada mawar. Kalau misalkan live-nya sendiri itu, yang kakak Renol, sendiri kan dia biasa live. Itu kan di gift. Mawar dapat. Terus tergantung orang mau kasih apa nih. Iya, kopi. Nah, kalau dikasih mawar kopinya juga, apa? Luwak. Tidak ada jenisnya. Tuku apa Anda? Tidak ada jenis. Dia kenapa nih tuku lempar dulu padahal sudah step pertama tidak ada jenis. Iya, toh kadang kopi, kadang nasi uduk. Bos, jangan tipu kita. Wait. Dia tidak tahu ya? Di timur kumpul, slogan kita, kami tahu kami bodoh tapi kami lumayan ya. Kami tahu kami bodoh tapi kami lumayan. Ya. Jadi jangan coba slogannya. Iya, slogannya mereka tahu mereka bodoh tapi mereka lumayan. Kita kan enggak masuk dong. Enggak masuk dong. Kalau pakai mereka. Saya Jogja, Bos. Oh iya. Tapi kalau jadi jangan bohongi kami. Iya. Kadang-kadang itu orang bilang apa tadi? Kami tahu kami bodoh tapi kami lumayan. Kadang ada orang suka salah bikin slogannya itu. Kami tahu kami lumayan bodoh. Jadi tidak ada lumayannya. Jadi masuknya lumayan bodoh. Kami lumayan bodoh. Jatuhnya orang memaklumi. Itu nasi uduk apa? Nasi uduk ada memang. Sabar ada nasi uduk kan? Ini sosmed kita bicara loh, saudara. Siap. Kenapa bisa-bisa tiba-tiba ada nasi uduk? Siap Pak RT. Sundala. Bawa anak bonggos. Apa itu artinya? Jangan kotor mulutnya kau. Alas kaki artinya itu. Ini sepatu. Kotor ya. Sendal. Sendal tuh pintar nainya. Sandal tuh jangan. Coba sandal itu harus kaki. Minus sau kotor itu kan kita sering injak. Iya. Kotor. Setuju. Pintar Pak RT. Nasi uduk bagaimana tadi? Nasi uduk itu ada tingkatannya, ada. Jadi kita dikasih nasi uduk, dikasih kopi, dikasih mawar. Yang pertama dikasih mawar. Kalau misalnya dikasih mawar bilangnya apa? Thank you for the roast. Sabar dulu. Sebelum lanjut. Dikasih apa tadi? Kasih mawar. Terus? Langsung responnya, thank you for the rose. Oke. Okay. Yeah. Oh, itu jawaban kalau orang kasih kita mawar. Kalau kita tidak jawab. Thank you for the rose. Kita kasih mawar. Yeah. Misalnya kalau live. Iya. Mawar. Thank you for the rose. Kasih saya. Mawar. Thank you for the rose. Gitu. Dua kali, betul. Mawar. Thank you for the rose. Tidak ada begitu. Tidak ada. Diulang. Kami mau main bola. Berarti contoh yang slogan yang terakhir ya. Kok kira ngomong harap gampang. Thank you for the rose, rose. Thank you for the rose. Oke, itu kalau kasih kopi. Kasih kopi bagaimana lagi? Kafein. Iya, kopi. Pahit. Saya begitu. Kamu saya baca. Kahit. Kulempar ku granat yang mamat ini. Iya. Kulempar ku granat yang mamat ini. Kopi, pahit. Kopi, pahit. Bukan granat saya ya, itu asbak ya. Kalau kita kasih kopi, pahit gitu. Iya, begitu. Kalau nasi uduk, nyam-nyam-nyam-nyam, kenyang. Nyam-nyam-nyam-nyam, kenyang. Kalau dikasih tiga-tiganya? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Makasih banyak Bang Ari, panjang umur Ki. Langsung ya. Langsung. Tidak ada semoga. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada, langsung alhamdulillah, terima kasih. Oh begitu. Makanya kalau Bang Renol itu, dia selalu dikasih topi. Itu tuh topi lumayan, berapa rupiah begitu.
dia dikasih topi dia selalu marah tuh. Kalau jangan kita... topi lo, jangan topi lo. Nah, kalau terima kasih harusnya apa? Terima kasih maksudnya? Macam kopi mawar nasi uduk tadi, topi itu harusnya kita bagaimana untuk terima kasihnya? Nah, kalau topi saya belum lihat yang gaya-gaya begini ya. Thank you for the top, thank you for the topi. Bisa bisa begitu kalau mau. Kalau tidak, kalau tidak mau pantas sutradara ambur saja ini. Iya, kita mau ikut saya pas. Saya ikut kok. Saya ikut. Kalau saya kasih Bang, Bang Rik, bagaimana kalau pansanya ini? Berarti saya sikut kau ini. Ditolak dengan kaki keras. Woy, tapi memang keterlaluan. Kau juga pasti kau ingin sikut dia. Apa waktu itu? Ini, Pak, Bapak, adegannya. Oh. Papa habis tidur. Ketiduran. Jadi bapaknya datang kan minta maaf sama anaknya karena ya. Tidak menepati janji lah. Ya. Dia datang, maaf Bapak ketiduran nak. Ya. Ya kan, saya pengen drama gitu. Ya. Datang di sampingku. Ini kan masih kosong Bang, bagaimana kalau dialognya ganti biar komedi? Nak, maaf Bapak, sleepy. Lucu kan? Lucu. Iya lucu, saudara-saudaramu yang kau bawa lucu. Tidak masalah kalau... Jauh-jauh kau sedikit, sasikul Herman. Maaf Pak. Maaf nak, Bapak sleepy. Takutnya anak jawab, Bapak kompas. Kenapa? Di sleepy. Kocak banget ini orang. Thank you for the Pahit. Ya jangan kopi lo berarti saya begitu. Jangan kopi lo. Begitu, thank you for the rose. Begitu. Wah, Ibu Mirna telepon. Tidak sama bikin itu. Apa? Thank you for the rose. Thank you for the rose. Tengah-tengah tiba-tiba. Bukan caranya. Harus orang kasih ini dulu. Apa lahir dulu? Itu dia lahir mau kasih orang. Ini kita kasih. Iya, kita kasih. Mawar. Rose ini tekan rose ini toh? Iya. Itu siapa? Tidak tahu. Tuh. Jangan lupa tap-tapnya, guys. Itu kan? Iya, jangan lupa tap-tapnya, guys. Terima kasih. Ya, thank you for the rose, tidak? Kasih. Thank you for the rose. Ini Bang Ari Kriting ya? Bang Ari Kriting. Welcome, Bang. Welcome. Thank you for the rose, goblok! Kata dia, thank you for the rose! Sampai dulu. Kata dia, thank you for the rose! Siapa ndak kaget Bang Ari Kriting masuk di dia? Tapi kenapa dia bilang thank you? Welcome, ZKB. Tuh. Dia bilang welcome tuh. Orang sudah kasih tadi. Kasih lagi, coba kasih lagi. Thank you Bang. For the rose! For the rose, bilang for the rose. Kok tipu-tipu kami nih? Tunggu, kasih lagi satu kali, pang. Rose-nya, rose. Itu banyak itu, bukan pang. Bener gak nih Bang Ari? Ih Bang Ari, coba. Thank you for the rose. Tolong kasihan. Weh dia bisu. Tidak, saya sudah kasih rose lagi itu. Sudah. Dia bilang apa? Thank you abangku. Thank you abangku. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Harusnya. Salah. Sudah dipertanya. Coba ganti kasih dia Jack. Kok kasih dia Jack? Bawar Jack. Astagfirullahaladzim. Allah Allah saya siap. Tidur saya siap diedit jadi Jack. Iya makanya ini saya ketemu dia di lidah anak ini nih. Lidah tuh apa? Di liga dan Bang Ari ketemu dia nih. Ketemu dia doang. Kamu belum mau ke Skumet? Iya. Kamu belum Skumet? Skumet lagi orang ya. Kalau mau live sama-sama bagaimana? Mau PK? Iya. Bagaimana tuh? Apa kita harus? Lah, mau balik tanya kita bagaimana? Thank you, Ustadz. Ya itu kirim. Kirim, request. Request. Boom, request. Toh. Nah, terus jadi bagaimana? Naik itu sebentar, dua. Apa Tom? Naik dua? Maksudnya dua orang yang naik. Thank you for the rose. Saya ini jujur, saya memang baru bikin barang ini ya. Terima Bang Ari, terima. Terima. Marah bang. Langsung. PK. Langsung PK. Bismillah. Mana PK? Tunggu itu. Tidak ada saya ini. Bang, apa kabar? Mana PK? Kabar baik. Assalamualaikum. Bang, abang pakai kamera belakang. Oh, yang lah dulu. Aduh. Screen record. Mana caranya? Tarik. Ya, langsung. Kesinyal itu.
Bagaimana kameranya? Itu mode pesawat. Sudah. Itu mode pesawat. Sudah terekam warna merah di atas. Mana? Tidak, mana kameraku tidak ada. Itu abang pakai kamera belakang ketutup sama jari. Ah itu. Ih. Oh. Eh? Iya, tekan. Iya, oke. Ya. Nah, itu dia. Thank you for the rose. Bang. Apa kabar? Bang. Woi, Alvin, tadi saya kirim mawar, kenapa kau tidak bilang thank you for the rose? Udah tadi, udah saya bilang. Bilang bang. Alvin bilang thank you bang. Bilang bang. Bang Alvin, bilang dulu thank you for the rose. Thank you for the rose. Siapa? Bilang dulu bang. Karir saya terancam bang. Coba bilang dulu bang. Thank you for the rose. Tipu saya kau. Cepat. Ini buktinya orang live TikTok lo. Kasih bang. Thank you for the rose. Thank you apa? Thank you. Ini bukan tipu. Saya pulang tipu orang. Thank you. Bang, thank you for the rose. Jangan lepar. Oke, sehat-sehat ya saudara. Bang, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Setengah jam lagi? Ini bang, lagi di berkumpul. Wah, ada Bang Omar Al-Kadiri. Halo, Abang. Ini bang. Sama-sama kamu ini? Nyang-nyang-nyang-kenyang. Begitu? Iya. Hah? Begitu ya? Iya, begitu. Oh ya, begitu. Bang. Ya sudah. Bang. Sehat-sehat ya, Alvin. Siapa? Kenapa? Nanti kalau kapan ada waktu, jumpa kita. Jumpa kita. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam buat semua, Bang. Iya. Salam, Bang. Ya, Bang. Yuk. Siap, Bang. Tidak ada pembohongan publik. Oke, yang pertama adalah dia tidak thank you for the rose. Dia tidak thank you. Dan yang kedua adalah ternyata Bang Ari waktu gabung join dengan dia, mereka saling kenal. Tadi Anda bilang saya bisa dengan Zulfikar yang saya tidak kenal tadi. Bisa. Orang ini saling kenal kok. Sabar, kita hubungi ibu-ibu itu. Pelan-pelan dulu. Orang ini saling kenal kok. Itu saling kenal, enggak apa-apa. Justru lebih bagus, yang tidak baku kenal saja bisa masuk. Apalagi yang sudah baku kenal. Iya, kan itu kan tiba-tiba muncul di timeline-nya Bang Ari. Bagaimana orang yang kita tidak kenal muncul di kita? Karena dia top live. Oh. Dia termasuk dalam yang disarankan sama TikTok. Kalau ini nih yang paling lumayan dinonton sama orang-orang kalau dia live, begitu ada pilihannya. Jadi kalau kita pencet live tuh, kita scroll banyak semua itu yang lagi live pada malam itu. Coba scroll banyak itu. Banyak yang live, banyak yang live. Apa yang aku bilang? Oh, masuk itu. Apa itu? 7400 dia jualan. Inona siapa tuh? Ah, itu. Live, join. Ah, ya, dia ya. Pakai filter. Tuh, debat. Terusah. Masih ada orang bajul-bajual. Banyak. Masih orang bajul-bajual. Sudah bisa lagi. Sekarang sudah bisa. 5% ini. Siapa lagi? Bos, ini? Kita nonton apa nih? Oke, okay. Ini kesempatan kedua ya. Kesempatan kedua ini. Kalau saya kasih mawar dia tidak bilang thank you for the rose, thank you for the rose, awas kona. Iya. Coba cari dulu tuh, dem coba. Jangan disuruh keluar gitu deh. Kasih. Ini dia lagi live ya, teman-teman. Tiga. Kita tiga tidak kali. Saling kenal. Coba tiga kali. Ais. Coba screen record dulu sebelum kasih. Kurang sweat ya, guys. Screen itu masuk suara waktu. Tidak ya? Masuk. Nah, screen ini. Coba. Mawar. Dikasih bagus lagi rambutnya di situ. Apa? Satu kali. Karena aku selalu. Wah, siapa yang kasih itu? Dia bilang. Hari greeting, thank you hari. Kornelos! Bukan dulu ya kalau begitu. Kami sebenarnya, kami memang bodoh tapi kami lumayan ya. Kami bodoh tapi kami lumayan, kami anti ditipu-tipu begini. Thank you, yang penting kan dia bilang thank you. For the rose. For the rose ya, thank you for the rose, thank you for the rose. Tapi memang ada, tapi memang ada dua orang. Mungkin karena tadi laki-laki. Dua orang, dia jadi kesimpulan. Tidak, ada yang ngecek dua orang, toh. Wih, siapa yang lagi di tempatnya kita ini? Ih, mirip lagi. Saung juga. Bos, kita cari coba, perempuan. Bos, berapa lama Anda mau main TikTok nih? Saya tanya nih, baik-baik nih. Saya syuting lagi. Penasaran saja. Tapi betul, kita harus detail. Harus detail. Betul. Orang Rin saja kemarin dia suruh cari nama rappernya. Oh, begitu? Tapi berarti sosmed ini sangat mendukung. Sangat mendukung, Pak. Kalau kita sendiri. Ya. Yeah. Arif sendiri. Gilberto. Kalau Gilberto sendiri. Ya.
apa yang kita paling rasakan manfaatnya dari sosmed ini? Mungkin dari segi ekonomi juga. Menunjangnya? Keluarga. Ada, itu dari mawar-mawar tadi? Dari mawar-mawar, tapi kalau saya tidak terlalu live. Lebih ke bikin konten saja. Nah, dari kontennya ini tersebar mungkin. Nah, akhirnya agensi masuk untuk iklan, bikin iklan. Ada banyak iklan? Tapi tidak terlalu banyak, ada-ada saja. Satu konten satu iklan? Satu minggu itu satu konten, satu iklan. Huruf. Memang kita ini lumayan bodoh sih. Satu konten, satu iklan. Ku pernah lihat ada orang bikin satu konten, empat iklan. Gak bisa lah. Banyak. Hai guys, hari ini aku ada. Minum air ini. Ada. Makan ini. Ada. Ada. Podcast Kaisang. Satu konten. Banyak. 10 iklan. Beda. Itu kan, itu kan cuma ditaruh toh. Bukan konten TikTok. Dan juga ini bukan. Kita bahas apa? Kita bahas apa dulu nih? TikTok. Salam Usedeng kau. Kita bahas TikTok salah kan? Lagi kau. Ini iya. Kan kontennya dia. Iya, Pak. Jadi iya. Kita bikin konten ini. Oh, nyanya naik gitu. Apa? Apa Arif? Arif berat kau bilang pelan. Ini kita ini belum selesai dari kita tadi. Belum selesai loh. Banyak satu informasi sudah mulai banyak kita banyak sih. Ini. Sudah mulai banyak ini. Baru satu omongan saya tidak terbukti kan. Pertama, kalau mau ini saya lebih fokusnya bikin konten. Nah, ketika konten ada, biasanya ada brand-brand yang mau promo. Nah, dari situ kita dapat. Nah, juga. Itu kan kalau brand, kalau kebutuhan dari Pak siapa? Pak Gunadi. Hah? Sutoyo. Sontoloyo ini. Salah, Pak Gunadi yang geran aku sendiri. Pak Ari ini. Pak Ari, ya, saya itu butuh untuk maju. Biar dipilih. Dia menggait. Nah, sekarang begini. Ada siapa ini? Minum dulu, Pak. Tidak usah tanya. Daripada mati. Tidak usah tanya. Saya sudah butuh. Tidak usah tanya. Minum dulu, Pak. Maksud saya begini, ya, Pak Ari ini kan. Kebutuhan ini ya. Untuk politik. Nah, oke, politik. Misalkan, saya tanya, dia mau live politik. Ya. Nah, untuk ini, bagaimana caranya dia, biar dia bisa jadi top live, sehingga warga-warga buka live, langsung ada dia. Sebelum Bapak jawab, formasi itu bagaimana sih? Anda makin ke sini, saya tersudut di tengah terus. Kenapa? Ada omongan. Orang saya dari tadi di sini kok. Bapak maju-maju bikin komdol, lama-lama baku isap. Sini Arif, saya isap. Janganlah. Jangan tapi dia jelas bibirnya. Janganlah. Bagaimana? Sebelum kau dipukul warga-warga di sini nih. Woi. Bagaimana itu jawab? Begini, bagaimana cari supaya kita bisa top live? Top live. Sehingga warga-warga langsung bisa lihat. Pak RT lagi live. Bagaimana? Kita akan pilih dia nih. Dia bagus sekali di live ini. Ketika lagi berdebat. Lagi ingin memotong pembicaraan lawan debatnya. Jangan bilang, saya izin koreksi. Jangan. Langsung bilangnya, saya izin stitch ya. Stitch itu apa lagi? Stitch itu apa lagi? Bos, memang panjang kita menjelaskan di sini. Anda dengar ya, baik-baik ya. Terakhir kali kami pakai bahasa Inggris full Inggris di sini ya. Orang komen televisi Afrika. Ya, jadi jangan. Apa hubungannya potong pembicaraan dengan saya stitch ya? Stitch ya apa? Karena di TikTok itu memotong pembicaraan itu dengan stitch. Tapi kita harus dengar dia ini. Oke. Dia ini apa? Punya akademi FYY? Bukan. Kenapa dia buka akademi FYY? Ya Allah. Susah yang bercanda di sini ya. Bang, akademi FPI apakah kita bagaimana? FYP. FYP. Saudara. Jadi begini Pak, stage. Bapak lihat biasa ada foto video. Cepat-cepat itu takut. Bagaimana? Bagaimana stage? Kalau ada video toh? Ketika lagi bicara-bicara ada biasa yang potong, "Maaf izin saya stage ya. Menurut saya gini-gini." Begitu kan biasa di video TikTok.
Iya. Oh, saya pernah lihat itu. Iya kan? No. Alhamdulillah dia sudah dapat. Iya, itu. Dia sudah dapat. Iya, itu. Pernah saya itu. Iya. Yeah. Itu terpotong tuh videonya orang. Iya kan? Iya. Yeah. Cocok nih. Segini videonya. Oh, crop. Itu namanya crop. Mohon izin crop ya. Begitu. Ada di bawah itu, sudut bawah itu ada nomor 2, itu pilihannya potong. Bukan ya. Potong. Kalau dia punya ikonnya tuh gunting. Woi, izin crop ya. Crop itu yang kotak begini, segitiga begini. Saya bercanda. Stitch itu yang sebelah-sebelah toh? Crop juga itu. Sorry, yang sebelah-sebelah ada lagi duet. Hah? Duet. Itu dia pala sebelah begitu. Oh, Hudson. Bukan. Hudson. Hudson. Yang satu perempuan. Suka sekali dulu itu. Kutunggu saya pas balik. Gila sekali. Kalau begini, laki-laki. Kalau begini perempuan. Bencong. Bayari, maksa. Bayari. Wah, tapi banyak banyak jawabnya pasti dia. Di Amerika kalau enggak salah, Kak. Oh iya. Iya. Tapi harus harus jawabnya. Kalian cerita. Kalian punchline dulu baru kalian ketawa ya. Kalau kalian ketawa langsung jadi kami bingung. Apa kalian ketawakan? Dia itu kalau yang bicara serius, setupnya itu dia. Di Amerika itu. Ah, sudah. Ada di belakang bagaimana itu? Sumpah. Tapi kalau manggung kayaknya Bang Hudson itu harus penontonnya memang di depan. Toh? Kenapa? Karena dia harus begini, orang begini senang lagi. Enggak bisa dia terlalu banyak. Melingkar. Satu lagi begini. Hari berat bangsa. Ini panitia bisa gak sih kumpul di depan saja? Bikin konten besar begini. Pakai jimat tangkus. Tapi kreatif sekali sih. Kreatif. Respect. Karena bajunya satu. Sejarah. Bajunya satu jahitan itu. Sejarah. Iya kan? Jahit. Ini kan sebelah sini. Jas. Gaun. Os. Yo gaun. Ya, mungkin sebelah sini hujan. Jas sama hujan. Itu bukan dua benda loh, Bang. Jas hujan bukan dua benda yang bisa dibagi ya. Di sini jas, di sini hujan. Ya iyalah kalau dia pakai jas di sini kayak hujanan cuma sini sudah pasti. Ya Allah. Tapi Bang Hasan tidak. Anda kita mobil nak cepat lah ya. Sebelum kita makin jauh ini. Tapi Bang Hasan enggak bisa terlalu banyak jobnya dia. Karena takutnya terlalu capek. Make up-nya salah tuh. Di sini yang perempuan dia kasih di sini perempuan jadi kayak yang mana ini tak tukar-tukar. Kayak laki-laki tapi pakai gaun. Astaga. Jatuh stage ya. Itu duet. Duet. Yang ada sebelah-sebelah duet. Ada stage, iya. Itu jadi fungsinya kalau, apa? Apa ini? Itu stitch dan duet ini. Stitch itu. Sebenarnya Pak RT kita ini bisa pakai untuk ulti lawannya tuh. Bagaimana? Betul. Jadi misalkan lawan ini lagi top-topnya nih dia, bikin kontennya bagus-bagus. Elektabilitas tinggi nih. Tinggi nih. Hmm. Bisa kita manjati dengan cara men-stitch. Arif. Tapi bisa gitu kalau dia. Anis. Itu yang mantan itu. Kita bukan anak kecil. Katanya. Kita bukan anak kecil. Ah, langsung saja. Saya, apakah itu bisa saya bawa ke sosial media debat-debat kayak begitu? Bisa. Untuk menunjukkan kalau dia lebih di bawahnya saya. Kan saya ingin menjadi pemimpin. Makanya itu. Istilah-istilahnya harus istilah-istilah TikTok. Bagaimana? Misalkan, cara membuka pidatonya biar langsung orang, wih ini. Ini TikTok banget. Ini RW pilihan kami nih. Iya. Kan untuk milenial nih. Jadi lagi bikin debat begitu ada air minum. Oke, okay, selamat datang di debat. Tapi sebelum itu kita minum dulu. Nah, minum dia. Kenapa? Nah, u. Ada di lidah.
Bapak. Kalau begitu bapak, saya tidak tahu ya maksudnya. Itu tahu, itu tahu. Kok tidak paham? Oh yang saya tahu yang lempar pancuri. Lempar, tarik, saya tahu. Coba. Nama gue Bowo. Iya. Bowo TikTok tuh ini. Tahun berapa? Ini kan ini dance tuh, maksudnya ini koreografi. 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 Tidak usah bicara koreografi sama dia. Oh, kasihan ampung. Buta huruf anak gini. Buta huruf. Persyutingan, pas sutradara Bemala ya. Bemala ada persyutingan. Saya ada lagi videonya. Saya juga ada. Bagaimana? Waktu kan gerakan cepat-cepat kan. Yeah. Kan awalnya kan cak cak gitu kan. Cak 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 gitu. Tiga kali. Tak. Maksudnya ada tiga kali sendi lah. Yeah. Satu, dua, tiga. Kan semakin cepat. Yeah. Kan? Terakhir mamang punya begitu cepat. Macam orang ambil air wudu. Begini. Orang kan dance-nya kayak. Iya. Yeah. Tak tak tung. Yeah. Tak tak. Pokoknya gerakannya dance sekali lah. Terus Mamat seperhatikan dia kehilangan hitungan. Oh iya. Orang kan iya, hitungan iya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hitungannya kayak begitu kan. Mamat kayaknya dia ketinggalan gerakan tuh. Jadi yang lain tuh gerakannya bagus kayak bum pak dum tak dung dung dang dang. Iya. Mamat sudah ketinggalan nih dia ini. Sulit mengejar. Kayak robot error. Mamat, gerakan bukan begitu deh. Tapi memang karena dia bicara tunggu Korea sama dia. Dia tunggu salah ke pas salah ketu kan dia mau ikut yang lain. Harusnya kan pas salah ketu kan kau langsung saja lompat yang di setelahnya itu. Ya kan kita hafal perhitungan. Dia tidak, dia tidak sudah jauh ini. Tapi dia harus yang tetap dihafal. Kelihatan bergerak. Iya, jadi yang penting. Sudah meh. Kayak kau ini tak begini-begini. Dia tuh tiba-tiba macam orang yang masbuk ketinggalan dari rakaat ketiga, dia kejar rakaat pertama tuh cepat-cepat. Tidak begitu, sampai ketemu imam di rakaat ketiga sama-sama. Nah, boleh begitu tuh kau tuh. Tidak bisa orang masbuk ikut rakaat yang ada saja. Saya tidak ada seninya. Hah? Tidak bisa den, sudah. Jadi kau ndak kencing? Hah? Air seni. Air. Ih, as. Terus, apa lagi nih kalau mau lihat gimmick-gimmick dari Pak RW, RT kami yang mau jadi sekarang kan orang kalau mau jadi ikut politik-politik jadi pimpinan itu kan harus ada gimmick-gimmick kan. Yeah. Harus gemoy, gimmick. harus gemoy. Yeah, apa sih harus begitu juga? Sementara itu bukan identitas saya. Bisa juga Pak, tapi gimmicknya jangan yang begitu-begitu. Gimana? Terlihat cerdas saja. Ketika terlihat cerdas, lawan politiknya misalkan dia salah-salah argumennya. Langsung saja, ulti saja dengan sejauh ini yang paling jauh. Sejauh ini? Ini yang paling jauh. Lah dia puji dong berarti. Artinya kan satir kalau begitu Pak. Oh, usek. Kombo. Inti kombo. Bagaimana? Sejauh ini yang paling jauh. Kami tahu kami lumayan bodoh. Itu ultinya berbalik ya? Putar lagi. Tapi soal ibu yang di blok kiri ini. Anda ditanya kok terus. Bukan. Anda di wartawan. Bukan. RW ini. Lama-lama kita lama-lama kita kayak vlog ini. Ibu Mirna ini. Lama-lama kita kayak podcast. Ibu Mirna ini maksudnya bagaimana caranya untuk beliau ini bisa tahu nih Ibu Mirna. Ngapain dia jatuhin saya? Ada tata caranya di TikTok? Harus menelusuri dulu apa sih kesukaannya? Kesukaannya siapa? Sorry. Dicapik sebut telinga. Dicapik sebut telinga. Bos, ada kasih kosong ya ini ya. Kesukaannya siapa? Misalkan dia bilang tadi. Ibu Mirna. Iya, di blok kan sama Ibu Mirna. Iya, karena Ibu Mirna mungkin takut Ibu Mirna punya cara kampanye diambil sama dia kan. Oke. Bukan dia blok karena saya pernah kasih singa. Lanjut sudah. Dia ada juga kasih singa. Ada singa itu yang. Thank you for the lion. Bukan. Kalau kasih singa apa? Wow. Saya belum lihat ada yang pernah dikasih singa. Kalau paus itu. Ada paus apa? Awi mawe. Ada yang bilang awe mawe. Bos, itu simbada loh.
Oh, mau Simba. Simba saja. Simba. Simba speaker ya. Simba. Simba ada itu speaker. Simba. Simba goblok. Simba goblok. Simba goblok. Simba goblok. Simba maksudnya goblok. Simba. Simba ada itu yang merek Simba ada. Ah, itu Simba ada. Itu bagaimana tuh? Pak, kalau paus atau singa, kasih singa, kita terima kasihnya bagaimana? Kak, saya belum pernah lihat Pak kalau yang singa. Mungkin terserah aja kalau mau makasihnya bagaimana kayak. Oh, itu tidak ada pakemnya? Tidak ada. Cuman ada beberapa waktu itu ada tren yang thank you for the rose itu semua yang live begitu semua kayak robot terus thank you for the rose. Nyam nyam nyam. Tidak ada tadi, tidak ada tadi. Berarti trennya sudah lewat. Nyam 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 nyam. Kenyang. Sama lagi ini dia. Gitu. Kalau apa tadi yang satunya? Kopi. Kopi. Pahit. Pahit. Nyam 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 kenyang. Iya, nyam 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 kenyang. Thank you for the rose. The rose. The rose. Singa sama paus saya belum pernah lihat. Apa yang kasta tertinggi? Paus mungkin. Antara tidak direspon. Apa apa tuh? Ini tahu dulu, bro tahu. Apa paus mungkin? Yang bro nya tahu 3 kali tadi dia ulang. Bro, goblok. Ya, kenapa sih? Bro, goblok. Kenapa sih mau lucu sih di sini? Tidak, maksudnya kan berdasarkan itu kalau mawar the rose. Iya tuh. Iya. Kenapa harus lucu? Ya, tua kreasi bayar kita di sini untuk lucu. Kalau tidak lucu, Anda dipecat dari sini, ya. Satu orang sudah pernah keluar loh dari sini. Itu mah Pras yang usir kok. Maksudnya Pras Teguh sudah pernah keluar, sudah keluar loh dari sini. Iya. Sudah keluar loh Pras Teguh dari sini. Ya. Tapi jinglenya sudah. Sabar, saya tanya dulu. Sabar. Tapi ini harus diperjelas. Sabar, saya tanya dulu. Saya tanya dulu, Juan. Interupsi. Kasta tertinggi apa? Saya tanya dulu. Kasta tertinggi apa? Woi. Kembali sudah sabar. Timur kumpul ini jadi begini nih. Saya tahu itu apa? Tertinggi apa? Mohon izin Pak RT, saya Stitch. Ya. Asik. Thank you for the Stitch. Thank you for the Stitch. Thank you for the Stitch. Asik. Thank you for the Stitch. Lucu-lucu ya, maaf kakak godongnya semua. Asik. Apa yang aku tanya? Stitch sama kau? Itu tadi. Apa, yang mana? Kasta tertinggi dari gift itu apa? Antara itu, Bang. Paus sama Simbada. Itu antara itu dua, antara 20 dapat juta speaker, atau 8 nih? Dapat 8 juta. 8 juta? Iya, satu... Paus? Satu paus. Oh, tidak. Paus saya pernah kasih cuma 300 ribu. Saya tidak pernah dapat paus? Satu juta serius. Itu 1 juta dia lewat yang airnya tuh. Iya betul. Iya. Pernah dapat. Nah, ini pernah aja. Ya, begitu. Itu mundur ke atas. Di mana dia lewat? Di dalam ini. Di dalam kamera. Di TikTok lah. Ya di TikTok kan di TikTok kita lewat paus. Bisa ya. Kayak ada kayak gambar itu grafisnya Oh, kukira bicara-bicara sendiri sih. Sumpah, ada paus biru tapi paus hitam tidak ada sih. Ada bang paus pembunuh. Saya akan ulang sampai di paus orka itu hitam putih, ini hitam toh. Ada putih. Wah, bos hitam juga itu. Berani saya. Jadi berani kok. Tidak berani saya. Jadi tidak ada terima kasihnya itu. Bang Ari tergantung waktu dapat paus bilangnya apa? Tidak aku tahu itu apa dikasih. Tapi persis itu memang dia naik baru jatuh di air. Iya, ada dia bilang terus orang komen-komen di situ pas ku live toh. Yeah. Ku lagi jualan pisang goreng Moala. Iya, yeah, terus dia bilang, "Oh, Bang, ada yang kasih paus nih." Kan ku lagi jual pisang goreng Moala. Tidak ada yang beli. Jadi sepi toh. Yeah. Ku live di TikTok mi. Yeah. Terus ada yang kasih paus. Besar dia kasih paus itu. Tang. Terus dia orang komen pisang goreng. Tidak ada paus makan pisang goreng bagaimana? Ada. Mati aja dah. Terus dia komen orang situ, wih dapat paus, paus. Bang Ari dapat paus gini. Wih dapat paus, luar biasa. Tapi saya tidak tahu itu apa. Oh, itu Sultan itu bang, follow saja. Sultan? Iya, Sultan. Sultan itu suka kalau di, dibahas. Sabar-sabar ya? Iya. Makasih Pak, makasih. Oh. Senang dia. Senang dia, karena ketika dia masuk itu, tanpa bikin, misalkan bikin konten, followersnya langsung naik karena dia magi. Karena dia orang biasa give, apa? Orang. Saling tangkap, guys. Apa guys. Tuh? Apa ini? Banyak sekali deh. Saling tangkap apa? Ketika dia menggive, langsung bilang saling tangkap, dia naik tuh, langsung yang followers yang lain follow dia, tangkap dia. Follow dia. Karena dia suka memberi. Iya. Makanya followers yang tangkap dia ini dapat profit apa?
berharap juga dikasih berharap gift. Juga dikasih begitu, saling menguntungkan Pak, karena mereka itu punya akun jualan biasanya. Ini berarti MLM bahaya loh itu, MLM yang mana yang ikut ini daripada pohon ini pohon begitu. Nanti ya ada memang akar-akar pohon begini segitiga toh. Segitiga itu. Ini nanti di sini skema ponzi. Dapat pas kapal pesiar. Tidak paham orang tua. Tidak sih sebenarnya kalau ini. Bukan, ini menguntungkan. Orang saya punya teman ada kapal pesiarnya gara-gara ini. Iya, dapat. Dapat. Dan TikTok ini. Bisa enggak di fotonya? Oh iya, itu di brosur. Di brosurnya emang dia bagi pasti ada. Kapal pesiar lah, dia kerja bos, helikopter lah. Dia pakai jas begitu. Pakai jas. Wah, oh, cocok. Sukses sekali. Cocok apa? Sukses sekali. Sukses sekali tuh begitu tuh. Pakai jas. Baru ada mobilnya. Iya. Sedan. Iya. Ada 4 biji baru di satu orang sih. Boom. Belakangnya ada kapal pesiar. Iya. Ada rumah mewah sebelahnya. Di atas rumah mewahnya. Iya, cocok meh. Jadi mobil dibawa 4 tuh. Iya. Ih, kaya sekali nih orang. Mari sukses bersama kami tuh. Betul ada begininya. Ya, mari sukses bersama kami. Cocok itu. Sekarang atau Anda menyesal? Iya. Kaya itu kalau begitu kaya. Kok pernah itu? Ih, sampai orang tua ikut. Kalau pusing ibu cuma. Orang tua dulu deh. Orang tua. Sorry. Jadi. Ya. Bocah, my god, makan. Ini. Jadi kalau sudah bingung, ya, kami kalau sudah bingung jadi. Pak RT sudah paham ini. Apa yang dijelaskan oleh? Paham. Kalau saya setuju saja. Karena Pak RT sebenarnya update juga. Itu dia lagi jualan pisang goreng tiba-tiba live. Dia pernah kasih orang singa. Tuh. Dikasih di Bumira, makanya Bumira blok. Tapi selalu kayak ibu dia selalu lah. Ini kan konteksnya. Iya oke. Jangan-jangan sistem terima kasih dari singa itu adalah ngeblok. Kalau yang tadi thank you for the ros, orang singa blok ah. Iya mungkin ya. Trennya begitu mungkin. Trennya ketika ini kayak terlalu banyak ini uangnya blok saja. Pak. Begitu bang. Sejak itu ya. Trennya memang. Tuh begitu untuk... kasih dia mawar saja. Tapi Arin, kau selama tunggu terus. Oh selama live. Saya tidak pernah live. Nggak terlalu tidak pernah. Ini. Tapi kan De Arif ini kan juga bukan hanya De Arif. Gilberto. Dia sudah siapa deh nama Gilberto? Gilberto saja. Dia sudah mulai siapa? Gini Gilberto. Jadi Berto, bagus tuh. Dilihat-lihat ya. Sabar. Bapak-bapak dilihat-lihat dari bukan kalian kolegan pagi semua ya. Saya libur. Ye. Gilberto, tapi kau kan tidak hanya main di TikTok. Iya. Main juga di apa kemarin? Instagram. Liga 2. Bukan bola. PSM kok. PSM Liga 1, Bos. Kok main di apa? Main di Instagram. Yeah. Ada enggak perbedaan sikap ketika di TikTok dengan di Instagram? Ah, karena ya. Setahu perbedaan netizen ya. Iya, karena setahuku konten di IG bisa rame, di TikTok tidak rame. Sebaliknya, konten di TikTok rame? Kalau sebaliknya? IG rame, ya. TikTok tidak rame. Ya. Kalau sebaliknya TikTok, rame. Di TikTok rame. Ya. Berarti kan Instagram tidak rame. Nah, maka sebaliknya di TikTok tidak rame. Lu makan tuh barang gua. Oke. Konten di TikTok bisa rame, tapi tidak rame di IG. Di IG rame, di TikTok tidak rame. Ada tidak rumusnya itu? Ada, Pak. Nah, karena di IG kita sudah lama bikin akunnya. Followersnya kita juga sudah istilahnya bertumbuh bareng sama kita. Jadinya ketika konten-konten yang mungkin personal atau apa, komennya itu lebih mungkin lebih respect, lebih paham soal kita begitu. Kalau TikTok terlalu random, FYP bisa tiba-tiba orang komen orang India, orang apa. Jadi perputaran. Ada pernah orang India komen di? Ada. Apa dia bilangnya? Komen apa? Nehi. Dia begini. Bos, dia komen. Kenapa dia begini juga? Dia komen. Ada di video. Dia komen. Ada yang stroke. Makanya anda banyak. Tidak. Ada emotnya. Ada emot. Tangan begitu. Yang kayak tai. Begini dong. Begini. Kadang ada yang komen-komen
bahasa-bahasa yang tidak saya tahu. Jepang. Ada juga yang kalau misalkan FVP saya itu sudah komen yang sudah jadi tai loh. Lucu bet nih, lucu bet nih. Jadi tai, saya tidak direspon. Ya kok jadi tai begini apa maksudnya? Jadi tai itu tadi kan dia begini. Saya jadi tai begini. Tidak direspon. Ya respon mereka. Tidak, masalahnya tai kuning bukan hitam. Di emo tai hitam. Ay, saya pernah tai hitam. Karena perut bermasalah. Iya, bermasalah. Habis minum kina toh. Tiba-tiba bukan. Mas tai itu. Bukan kina apa? Pindah hitam ini. Yang untuk kalau kita mencret-mencret. Sambil loto. Kina toh, kina. Bukan kina. Dalam sambil loto. Bukan. Pil hitam. Toh. Yang satu kali minum 5 biji. Iya, kina. Anjing. Kina itu untuk Maria. Pil anjing. Pil kina itu untuk Maria. Koplo. Tidak, yang warna hitam, saya tahu. Bukan. Pil, film. Bang, masalah tai lo ini, Bang. Ya, ada gak perbedaan antara tai kuning dan hitam? Ah. Bukan. Tapi tunggu, yang sama tuh gini. Yang masuk gini. Tidak. Tunggu, apa? Apa benar tidak berak, itu dia keluarnya setengah, terus agak susah. Jadi patah, dia patah. Iya, susah patah. Kita mau isap naik tidak bisa, mau turunnya. Kok isap pakai mulut? Tidak, maksudnya kayak. Kok isap? Kok skumet dia? Kok abis kok skumet, kok espat? Iya, kayak terlalu besar begitu. Oh, berhenti lah. Berhenti setengah. Saya kalau begitu, saya ingat Bang Hari punya. Bang Hari punya mau bangsa. Apa-apa. Apa-apa. Banyak sekali kemarin mobnya. Setelah ini curi cerita lucu sekali. Kasih dulu bang. Coba mob satu. Saya sudah cerita ke anak-anak, deliverynya kurang. Kalau sekarang timur kumpul nih, sudah bukan titik kumpul kan? Semenjak Padang kita keluarkan. Nah, ciri khas timur kumpul ketika berkumpul ada mob. Bapak RT. Mob hari ini. Coba cerita itu dulu lucu sekali. Saya lagi pilih tuh yang mana aman. Jadi saya tidak mau main aman. Jadi ada bapak satu ini. Aiy, manisnya ini malam. Ini bagus ini. Ada bapak satu. Ada bapak satu ini. Dia mati hantam. Mati spak. Mau baku naik. Turun dia ke lokalisasi. Dia bawa uang. Baru habis jual kebunnya tuh. Uang banyak. Dia lihat perempuan. Ah, ini yang saya suka ini. Tunjulah satu perempuan dia suka. Kau sama-sama dengan saya malam ini. Oke, masuk kamar, dia pas baru tutup pintu, tak dia balik, tak, dan semua sudah pulang. Ui, jatuh. Perempuan bagus sekali. Bah. Hei. Dia pegang. Tapi adik kecil dia tidak naik. Ih, kasihan. Mungkin sudah umur tuh. Oh. Adik kecil tidak naik. Bison tidak berdiri, ya. Terus. Semua orang bikin susah. Terus. Dia punya adik kecil tidak naik tuh. Iya. Paksa. Sudah sekitar setengah jam. Tidak ada perubahan. Tidak naik. Akhirnya dia pas nemu klub. Om, bayar om. Sudah terlanjur lihat. Ya bayar sebagian tuh pada jalan. Dalam hati dia bilang, kenapa ini? Apa-apa yang terjadi dan hidupnya itu. Dia akan menyesal itu. Kenapa perempuan secantik itu tapi saya tidak bernafsu. Tengah jalan. Dia berak. Dia sakit perut. Akhirnya dia mampir dulu tuh. Pom bensin di situ. Oh, Deberak. Deberak di belakang pom bensin. Iya. Pom bensin di atas toilet. Oh iya, WC. Belakangnya ya. Berak di belakang pom bensin. Duduk di gelap-gelap. Oh, Deberak. Dia duduk ini di tanah. Pas dia duduk berak, seret. Dia ada berak pelan-pelan. Adik kecil naik. Dia kaget ya. Cugi, Mai. Tadi ada perempuan. Kau tidak naik. Sekarang tak lagi berak. Kau naik, kau ni memang kurang ajar. Kau cuci di tai ni. Kau terus tengok. Anjing. Dia cuci tai. Dia marah. Dia sisa lagi. Ah, wait.
Wey. Sudah. Kok cukup repot tadi? Asyik. Aduh, ya Allah. Baru kumpul ya? Baru kumpul. Sudah bubar. Bubar, Mak. Sudah bubar. Bawalah ketawa bubar. Tadi satu tadi ngapain itu? Bubar gini. Bubar. Baru lihat, baru bubar. Sampai Arif. Bubar. Sini. Ayo kita bas. Ada. Wah, kita di saung depan ke sini. Wait, shit. Kode. Dengar saya. Dengar saya. Siap. Kau mau dengar tidak? Siap. Siap. Dengar saya. Siap, siap. Keluar. Siap. Masuk. Siap, siap. Siap, siap. Ini Bu, Bang. Tapi memang fungsi adik kecil itu memang untuk potong tai. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Jangan ajak ribut, ribut, capek, aduh ribut semua.